Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan sahabat Eka. Kali ini saya mau menunjukkan sebuah vitamin untuk tanaman, obat untuk tanaman yang stres karena pindah tanam, stres karena terserang hama dan penyakit, maka bisa kita menggunakan vitamin B1 seperti ini. Ini ada kodenya 020. Ini yang asli, untuk botolnya seperti ini ya. Ini ada embossnya. Embossnya ditutup botol bagian atas. Jadi ciri-cirinya seperti ini. Kemudian yang asli apabila dikerok pakai kuku seperti ini, dia nggak mengelupas. Dia licin ya. Kemudian bagian bawah terlihat seperti ini. Kalau mau membuka, jangan dikocok dahulu ya. Apabila vitamin B1-nya itu saat dibuka dengan kondisi tidak dikocok terlihat seperti ada endapan, bisa dipastikan itu adalah produknya tiruan, karena mungkin itu berisi bahan vitamin B asli tapi diencerkan dengan bahan lain karena bahannya tidak sesuai, sehingga dia menggumpal jadi tidak bisa menyatu. Bisa juga itu isinya adalah bukan vitamin B, alias cairan lain, nggak tahu isinya apa. Mari kita cek untuk botolnya. Botolnya untuk membuktikan ini keasliannya, ini ada segel hologram, bukan segel, ada hologramnya ya. Di yang kuning ini ada hologramnya. Mari kita cek harus menggunakan sinar UV ya. Sinar UV yang untuk mengecek uang. Mari kita coba. Jadi ini harus di ruang gelap untuk mengecek keaslian dari label ini. Harus kita cek dari pertama, kita cek botolnya. Kita cek ya. Ya, ini harus gelap, kondisinya gelap. Saya sudah menyiapkan lampu UV. Ini lampu belajar milik anak saya rubah menjadi lampu UV seperti ini. Oke, kita nyalakan. Nah, di sini terlihat ya, ada tulisan Liquinox. Jadi seperti ini, dia menyala Liquinox. Ini ciri-ciri yang asli. Apabila tidak memakai UV, dia nggak terlihat. Jadi apabila tidak menyala seperti ini, diragukan keasliannya ya. Ini dari botol, stiker botol, kemudian tutup botol. Ini menandakan produk asli ya. Kemudian bagaimana dengan isinya? Isinya, mari kita buka. Saya singkirkan dulu. Ini saya kesusahan karena harus pegang HP. Bentar, mohon maaf. Ini bentar, susah banget dibuka. Kenceng. Mohon maaf, ini pakai kaki bukanya. Oke, ini sudah dibuka. Jangan dikocok ya. Jangan dikocok, jadi langsung dibuka. Kita lihat dalamnya. Dalamnya itu berwarna mana ya? Ini enggak ada endapannya ya. Warnanya kuning bening ya. Kuning gimana ya? Seperti itu ya, enggak ada endapannya dan ada bau khasnya. Bau khas. Mari kita coba di sini. Kita pipet ya, kita taruh di sini. Kita pipet ya. Kita coba pipet.
seperti apa warnanya. Nah, warnanya kuning-kuning mirip serum. Kuning mirip serum begini. Nih, dia bening. Kuning agak gelap ya warnanya ya. Dan ada bau khas seperti vitamin B. Ini bisa dipastikan, Pak, keasliannya begini. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.